Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di The Quick Bal Johar YouTube channel. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips seputar rimba kepada teman-teman. Di hari ini saya akan membahas tentang sebuah spesies hewan yang mungkin tidak semua orang tahu keberadaannya di rimba. Dan hewan ini sudah beberapa kali saya search di Google untuk nama latinnya dan nama bahasa Indonesianya, saya juga belum menemukannya. Dan saya rasa sangat perlu sekali saya review kepada teman-teman supaya suatu saat nanti teman-teman mengalami perjalanan ke rimba atau terdampar di rimba, tersesat di rimba, teman-teman harus paham tentang hewan ini. Kalau di Aceh, hewan ini sering disebut linun. Dia berbentuk pacat, tapi tekstur tubuhnya itu sangat rapuh, teman-teman ya, gampang putus, gampang patah. Jadi dia juga menyerang kulit kita untuk menghisap darah, akan tetapi dia sedikit berbeda dari pacat ya. Sedikit berbeda dari pacat seperti biasa. Dia akan masuk ke sini, kemudian kalau sempat kita lihat, kita tarik langsung putus dan sisanya akan langsung masuk ke jantung kita. Dia akan masuk melalui darah kita, peredaran darah langsung ke jantung dan akan menyebabkan kematian. Dan hewan ini pun sangat jarang ditemukan di rimba-rimba biasa ya. Akan tetapi dia tinggal di daerah rimba yang betul-betul masih asri. Dan hewan ini biasanya lokasinya ditandai dengan adanya sumur kecil yang dibuat oleh mereka sebagai perangkap untuk hewan-hewan lain agar terpancing untuk minum di situ, kemudian mereka menyerang. Sumur kecil dengan air yang sangat jernih ya teman-teman, untuk memancing hewan lain seperti rusa, babi dan sebagainya. Kemudian untuk antisipasinya, teman-teman perlu mengoleskan lotion anti pacat, atau kalau kalian sadar saat kalian digigit, langsung kalian cari benang, lepaskan benang dari pakaian kalian, kalian buat jeratan, kemudian kalian ikat. Jangan kalian tarik langsung, tapi kalian tarik pelan-pelan sampai dia mundur. Kalau dia nggak mundur atau ditarik secara spontan, dia akan terputus dan sisanya akan masuk ke jantung kita, teman-teman. Ini perlu diperhatikan sekali. Kemudian di sekitar lokasi yang ada dia, sekitar lokasi tempat hewan ini tinggal, ada semacam jalan yang dibuat oleh hewan lain seperti rusa, babi dan sebagainya. Itu sangat hancur sekali jalannya, udah tempat mondar-mandir binatang-binatang lain. Jadi binatang lain tidak mau singgah di situ, tidak mau lewat dekat dengan linun ini. Dan linun ini biasanya juga tinggal di tepian sungai di dalam rimba, teman-teman. Dia sangat kentara sekali bahwa kalau ada hewan ini, hewan lain tidak ada di situ. Apakah burung, apakah harimau dan sebagainya, ular, tidak ada binatang lain yang akan tinggal berdampingan dengan mereka. Karena hewan ini sangat tidak ramah sekali, teman-teman. Sangat berbahaya sekali. Jadi, saya sarankan kepada teman-teman untuk lebih berhati-hati kalau kita tinggal di dalam rimba, kalau kita ikut tur atau terdampar di dalam rimba. Terutama hewan-hewan kecil ini yang sangat tidak nampak oleh mata. Karena kita sering fokus kepada harimau, kepada gajah, kepada beruang, dan sebagainya. Dan menyangkut dengan linun ini, saya tidak tahu di daerah lain apakah ada atau tidak. Mungkin dengan nama yang berbeda, karena hari ini saya mengucapkan nama dengan bahasa Aceh ya. Namanya linun, mungkin dalam bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa yang lain menyebutnya dengan sesuatu yang berbeda. Nah, di sini kenapa saya selalu berbagi tips tentang hal seperti ini? Bukan bermaksud untuk menakut-nakuti teman-teman yang akan datang ke rimba, yang akan mungkin melakukan tur ke rimba ya. Kemudian teman-teman saya dari Mapala, ya mungkin ilmunya lebih dari saya tentang rimba, tapi saya mengatakan ini bukan berdasarkan ilmu yang tercatat di kurikulum, bukan ilmu yang sering orang-orang tahu di khalayak ramai secara umum. Namun ilmu ini berdasarkan pengalaman-pengalaman orang-orang tua dulu yang pernah bertemu dengan hewan ini dan antisipasi daripada hewan ini. Ya, tadi antisipasi yang saya katakan, ketika digigit hewan ini kita langsung mengikat dengan benang ya. Kalau misalnya sempat kita ikat, alhamdulillah kita mungkin selamat
bisa kita tarik pelan-pelan. Namun ketika kita tidak sempat mengikat, apa yang harus kita lakukan teman-teman? Carilah jarum atau pisau, tusukan di mana kira-kira binatang ini sudah sampai, tusukan di situ sampai betul-betul binatang ini tidak ada pergerakan lagi. Kalau memang tidak bisa ditusuk, amputasi solusinya teman-teman. Kalau tidak, nyawa kalian tidak akan terselamatkan. Makanya saya bilang hewan ini sangat berbahaya sekali. Hindari hewan ini ketika kalian berada di hutan. Mungkin seperti yang saya katakan tadi, hewan ini sangat kecil ya, seperti pacat. Dia hinggap di atas dedaunan, di atas ranting pohon. Mungkin kita tidak akan terlihat dengan kasat mata. Akan tetapi apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui binatang-binatang ini ada? Dengan cara melihat gelagat yang ada di situ ya. Ciri-ciri alam yang ada di situ. Di mana hewan-hewan terlalu sepi di situ, tidak ada pergerakan di situ. Kita harus memahami bahwa di situ ada bahaya yang mengintai. Karena insting dari hewan-hewan itu sangat kuat teman-teman. Seperti misalnya rusa, harimau, gajah, dia sangat peka terhadap binatang-binatang yang kecil, yang berukuran kecil namun mematikan seperti ini. Jadi kita harus mengikuti pergerakan-pergerakan yang ada di dalam rimba. Jadi jangan sembrono, jangan suka-suka kita, jangan sesumbar kalau masuk ke rimba. Ini bukan persoalan ada gaibnya, ada hantunya dan segala macam. Ada banyak sekali binatang yang tidak kita kenali secara umum, belum pernah kita lihat. Dan mereka lebih berbahaya mungkin dari ular, lebih berbahaya daripada harimau. Seperti linun ini yang saya katakan barusan. Dia sangat berbahaya teman-teman. Karena satu aja sulit untuk kita tanggulangi, apalagi dengan jumlah yang ribuan, bahkan jutaan. Dia punya areal sendiri. Dia juga semacam hewan yang ada teritori ya. Dia ada teritorialnya, ada wilayahnya. Dan dia tidak masuk sembarangan juga. Dia menetap di satu daerah yang lembab, yang banyak daun yang masih rimbun. Di daun pohon-pohon kecil, ranting-ranting kecil, dia hinggap di situ. Kemudian dia tidak menyebar di sana satu, di sana satu. Dia tidak. Dia berkelompok di situ, teman-teman. Jadi untuk di Aceh masih ada hewan seperti itu di dalam rimbanya. Keasrian rimba Aceh itu walaupun banyak yang sudah tereksploitasi, masih ada juga rimba-rimba yang seperti itu teman-teman. Nah, saya tidak tahu dengan di Kalimantan apakah ada ini, atau di daerah-daerah lain, di pulau-pulau lain, di Papua misalnya apakah masih ada hewan ini, saya juga tidak tahu. Karena kenapa saya tahu tentang ini, sebelum saya memutuskan untuk menyukai rimba, untuk keluar masuk rimba, tentunya saya akan mempelajari ilmu tentang rimba ini dari sesepuh-sesepuh kita, orang-orang tua kita dulu. Jadi ketertarikan kita tentang sesuatu apabila kita tidak paham betul tentang apa yang menjadi hobi kita ini sangat berbahaya sekali, apalagi yang berurusan dengan rimba, teman-teman. Karena di rimba itu istilahnya lebih seperti kita ke kota besar ya. Ada berbagai macam tradisi di situ, ada berbagai macam aturan di situ yang kalau kita dari desa mungkin tidak tahu. Begitu juga kita ke rimba. Apakah kita dari desa? Mungkin dari desa kita juga ke rimba belum tentu tahu, teman-teman. Makanya ketika ada teman-teman yang nge-share atau memberikan pengalaman tentang rimba, tidak ada salahnya kalau kita mencernanya, atau mungkin suatu saat kita butuh tentang itu, teman-teman, tentang ilmu seperti itu. Bukan berarti ketika saya memberikan tips kepada teman-teman, saya lebih hebat atau lebih tahu dari teman-teman, bukan. Akan tetapi, apa yang saya ketahui, saya punya channel YouTube, tidak ada salahnya kalau saya berbagi dengan teman-teman di channel YouTube saya. Mungkin ada yang sehobi dengan saya, yang petantang-petenteng ke alam, ke rimba. Nah, jadi, di sini saya ingin teman-teman betul-betul mempersiapkan diri dulu sebelum kerimba atau menyukai hobi yang boleh dikatakan sangat unik ini ya. Dan banyak sekali orang-orang yang hobi keluar masuk rimba seperti pecinta alam dan sebagainya. Dan saya tidak pungkiri bahwa di luar sana ada orang yang tahu lebih banyak tentang rimba ketimbang saya. Namun sedikit yang saya tahu, saya katakan kepada teman-teman, itu adalah bagian daripada menyebarkan sesuatu yang baik ya kepada teman-teman yang memang mungkin belum tahu sama sekali. Karena di kesempatan ini
saya memiliki channel YouTube seperti saya katakan tadi, ya, tidak ada salahnya saya berbagi pengalaman, berbagi ilmu kepada teman-teman. Dan mohon maaf sekali kalau mungkin di luar sana ada yang lebih tahu, ada yang lebih paham tentang linun ini, boleh kita berbagi informasi, mungkin boleh hubungi saya untuk memberikan informasi. Kalau Anda tidak buat video, saya boleh buatkan video. Dan banyak juga yang meminta saya untuk mempraktikkan setiap omongan saya di sini. Dan ketika berbicara linun, mungkin apakah saya juga harus mempraktikkannya? Ketika saya memberikan sebuah ilmu, saya juga harus mempraktikkannya. Karena linun ini tidak bisa dipraktikkan, kawan. Seperti halnya harimau. Harimau berpapasan di hutan dengan saya misalnya. Seperti cerita saya di video sebelumnya, saya membagikan tips. Banyak teman-teman berkomentar ingin saya buktikan dengan langsung kontak dengan harimau. Itu sangat berbahaya sekali teman-teman kalau kita sengaja membuat konten dengan harimau. Karena harimaunya belum tentu mau untuk buat konten. Walaupun kita janjikan uang AdSense yang persentasenya lebih besar ke dia, dia tidak mau teman-teman. Atau kalau ada teman-teman yang ingin mencoba tips dari saya tentang linun, boleh jadi relawan di sini. Kita ke lokasi linun. Ada satu titik yang saya masih ingat, di situ ada linunnya. Boleh teman-teman kemari, kita buktikan nanti omongan saya. Tapi saya tidak mau masuk ke situ. Resikonya sangat besar. Resikonya adalah berpisahnya antara nyawa, roh, dan jasad, teman-teman. Kemudian, kalau teman-teman ingin praktik dengan harimau, langsung, boleh silahkan datang kemari. Kita coba untuk berpapasan dengan mereka. Biar saya yang berpapasan, teman-teman yang merekam. Nanti kita lihat siapa yang diterkam. Oke? Sekian dulu tips dari Teguh Iqbal Johar hari ini. Semoga bermanfaat. Salam waras, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.